Astagfirullahaladzim. Gak boleh sama aku. Ih, kenapa sih? Kamu pakai topi deh. Kenapa? Coba. Astagfirullahaladzim itu apa? Astagfirullahaladzim. Itu kamu selama 5 bulan ya? Gak ada 5 bulan, paling seminggu lebih. Hah? 2 minggu lah paling. 2 minggu sih kurang. Aku aja yang nyetir. Ngapain kamu? Lagi pengen. Elah. Sampai mana gitu? Sampai mana? Sampai reski. Ih, lucu banget. Dan satu lagi bekalnya, dan sepatu ini. Ini udah dibawa nih laundry, jangan sampai ketinggalan nih buat dimasukin ke laundry. Sering banget terjadi. Ini serius nih. Wet. Kamu kan habis nyetir dari rumah. Belum puas nyetir sambil, "Wih, tumben bawa air, tumben." Ini hari pertama nih. Habisnya gak ada aqua botol di rumah, jadi udah bawa satu tumbler aja. Tebak harga? 200.000. 30.000. Hah? Tadi lu baru bilang nitip atu, nitip atu. Keren banget tadi. Ada yang jual 30.000. Hydrat jam 9, ini ready go. Di IEI sehat. Terus drink, ayo keep drinking, kata dia. Don't give up, abisin terus, katanya. Oh berarti ini, minimal. Pribadi nih, gak bisa diacak-acak nih, gak bisa diminta-minta airnya kan. Ya minta aja gak apa-apa. Kan nanti gak ketahuan jadinya kamu udah minum seaslinya sampai jam berapa. Dan kalian lihat, ini kita udah di jalan layang yang arah mau ke Bandung. Ya emang kita mau ke Bandung hari ini lu. Dan gue masih duduk di sini. Tahu kan tangan siapa itu yang menyetir. Targetnya sampai rest area kilometer 57, nanti kita akan berganti posisi, oke? Okay? Kita udah nyampe di rest area. Tugasmu sudah selesai. Kamu kemana? Ambil make up. Ambil make up. Oke. Okay. Nengnya make up, akunya nyetir. Itu apa? Wah, sejak kapan kamu punya boxnya begitu? Lihat ya. Coba lihat unboxing. 1, 2, 3. Wow. Aku baru lihat ini. Sejak kapan? Sejak kemarin. Oh baru banget. Kemarin bulan lalu. Udah sebulan dong. Yuk makan. Yuk. Wow, kita jadinya makan Maggi. Nah, ini punya siapa nih? Langsung dimakan. Kenapa suka itu? Kuatnya enak. Giung gitu. Apa? Giung apa? Enak. Pokok banget gitu. Giung namanya. Oh. Tegas. Tegas. Tebel. Udah ngapalin semua lagu. Terus bubar.
dan lagi-lagi kita mirip parfum. Barusan nemu parfum mirip wangi Activate. Astagfirullahaladzim, ini wangi deh. Yang atas cewek gak sih? Emang kan gue cewek, kocok. Wangi naon? Wangi rumah sakit bersih. Wangi rumah sakit bersih coba. Enggak sih. Ini orang pada bingung nih kamu ganti baju nih. Tadi habis foto endorse guys. Makanya lama tadi Wild ganti Jasmine. Baju ternyata di Wild toilet. Jasmine, melati tapi liar, oke. Wangi apa? Wangi ini, cowok tuh pakai parfum. Terus dia abis main futsal, jadi ada keringetan nih, jadi mendelep gitu wanginya. Oh iya. Iya nggak sih? Bener anjay, kamu maksud kamu tuh? Kayak nyampur dengan. Tapi sesuatu. Enak loh ini. Kalau wanginya kayak gini, keringetan makin anjay. Makin capek lagi dan lagi. Ini umurnya belum ada berapa hari ya? Nah, buat di rumah nggak sih? Gue kena juga nih virus berbelanja ini. Kita tes dulu, oke nggak dia? Kamu suka yang mana itu? Tapi ada anak tas nih. Itunya nggak bisa dicopot ya? Bisa kak, bisa dilepas pasang yang ini? Si adik-adik kecilnya itu. Ini tas laki-laki loh, kayak tas perempuan ya tapi ya. Tapi asik ya, santai banget. Tuh. Lucu, kurang lucu ya. Sih? Kurang ini kepanjangan maksudnya. Iya. Sama ini nih, kalau ininya dia enggak ada trail-trail gini. Ini kan gini. Enggak jadi enggak kayak. Ini tuh gini loh, diumpetin. Oh, bisa. Cerit hijau emerald. Ini juga bagus. Iya, ini warnanya sama ini. Ya Allah, gimana teman-teman? Di tiga-tiga nyala. Buat gonta-ganti. Ini kayak tas YSL aku yang beli kita kemarin loh. Oh, warnanya. Iya. Ini si kotak ini juga lucu. Ini lebih keren, ini lebih putih. Coba deh yang hijau, udah sumpah keren banget ini. Coba. Sumpah udah berwarna parah. Cepet. Oh iya. Tuh kan, makanya nurut. Siap. Oke, yang ini beige. Nah ini yang black. Nah ini hijau nih. Biasa ya, banyak tas aku hitam ya. Hijau, aku sih hijau ya. Kamu hijau ya? Yeay, terima kasih kepada pilihannya. Kita fix hijau. Dan beres dari PVJ. Sekarang kita mengarah ke Unpad DU. Nyamperin temennya Neng yang wisuda. Siapa sih yang wisuda namanya? Shiva. Temennya Justin. Yang suka main sepeda. Shiva. Ini kartun yang aku nggak tahu anjir. Ya ih aneh banget si Ladusing, masa nggak tahu. Siapa pula Ladusing? Ladusing, si itu polisi yang cakapan itu. Ini pasti yang nonton pada tahu sih, kayaknya. Aku taunya Batosai si pembantai Samurai X, sama Sensei ya. Ini yang kamu nggak tahu kemarin aku tahu. Si suaminya Yolanda tahu. Ya kalian umur berapa? Sensei ya, men. No. Sensei. Sensei-nya, kayak lagu Roma Irama, Judy. Tapi aku gak pernah dengar Shiva ini. Ya, aku baru kenal juga. Kamu baru kenal juga? Gimana ceritanya kamu baru kenal? Itu dia datang juga ke wisuda aku. Terus hari ini adalah pertemuan kedua. Apa sih? ini udah wisuda loh. Temen kampus baru ketemu. Lah, berarti kalau hari ini ke pertemuan kedua, berarti yang wisuda kamu dia datang itu pertemuan pertama? Iya, apa sih? Gimana? Ih, kamu harusnya kesana. Oh. Panik ajaib. Pertemuan pertama kemarin pas wisuda. Pertemuan kedua, sekarang wisuda kamu. Sepanjang kuliah kamu kemana sama dia? Nggak pernah main. Emang ketemunya di KKN? Ketemunya di online. Ketemu? Oh, KKN pas zaman COVID ya? Terus pas awal-awal kuliah yang sebelum COVID? Ya gak kenal, orang kenalnya pas mau lulus. Oh gak pernah sekelas, gak pernah apa gitu. Dia mah jurusan sosum, ekonomi apa-apa gitu aku. Beda, beda.
fakultas. Beda, beda jurusan, beda fakultas, beda jauh banget. Aku juga gak tau kelasnya dimana. Jadi kamu hari ini berangkat dari Bogor ke Bandung untuk teman kamu yang baru pertama kali ketemu, dan ini akan menjadi pertemuan kedua, the best. Betul. Yang kemarin ngasih McD loh, yang aku kan habis sudah makan. Aku ingat itu. Sweet banget berarti dia ya, sama kamu ya. Baik kan? Ya Allah. Kayak kita lihat nanti. Aku juga nggak ingat mukanya mana. Tapi soalnya dia nggak bawa sepeda merah sih hari ini. Sila dusing itu. Sila dusing tuh polisinya. Shiva itu pemeran utamanya. Dia perempuan apa laki-laki? Ya nggak tahu Shiva. Aku tahu. Aku tahunya dia ditayangin di Antv. Karena waktu itu aku syuting di Antv, aku pernah lihat posternya. Tahu sih, tahu dia anak kecil gitu kan, tapi aku nggak pernah nonton sama sekali. Cowok. Cowok. Ini si Ladusing nih. Nggak tahu. Ladusing. Udah ganti baju lagi by the way. Ini warnanya juga gini juga lagi krem-krem putih. Hijau lagi. Sama tas. Langsung dipakai. Kita udah sampai di Unpad, tempat kita wisuda kemarin. Kita. Kamu, nah itu dia Shiva, temennya Via. Halo Reza. Berapa tingginya ini? Gawat ini. Persiapan ya. Ayo foto ayo. Bayangin aja baru minta nomor HP sekarang coba. Gokil memang. Dadah, selamat sekali lagi. Kamu jangan ada. Makasih ya, sama-sama. Alhamdulillah. Tinggi banget kan? Tahu itu sama aku juga kayak tinggian dia dah. Iya, udah sama dia tinggi, dia pakai heels juga gitu. Oh iya, mungkin kalau dia copot heels masih tinggi aku dikit kali. Oh iya. Pede iya, aja dulu itu. Ya. Banyak Ari atas tumpangannya. Dan kita main lagi nantinya Jakarta ya. Siap. Ini seharian lah jadi orang Bandung, orang DU-nya. Nih jemputan udah nyampe, tapi bukan City Trans yang jemput nih. Mobil si dia. Ya. Parkir di mana? Katanya nah di Pertamina udah sampai. Ya pamit Ari, sampai ketemu lagi nya. Nuhun tumpangannya. Nyenyak. Mari kita nyebrang. Ini dia nih kayaknya nih. Ini dia si gembala sapi. Yo. Assalamualaikum. Jemputan udah sampai, udah pindah ke samping dia. Dan kita lanjut lagi ketemu teman-teman di Bandung. Ada Kariri, Uci, ini dia Awi, Albar. Guys, duluan ya semua, kita pulang dulu ya. Duluan, ada perlu di Jakarta lagi. Nuhun ya Wi, ketemu lagi. Kariri, nuhun ya. Dadah. Bilnya di situ. Enggak bercanda. Ngasih tahu doang bilnya di situ. Terus kita biarin aja. Makasih traktirannya Alwi. Assalamualaikum. Dan kita udah selesai ngumpul-ngumpul main-main di Bandung. Nah, kita masih di kafe, yang lain masih di atas. Dan sekarang kita harus jalan lagi ke Jakarta karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini juga di MK Print. Kamu tolong anterin aku ke rumah, ntar aku ganti bawa mobil ke kantor. Takutnya kemalaman nanti kalau kamu ikut ke kantor. Aku kalau mau ikut ke kantor gimana sih maksudnya? Kamu nganterin aku ke rumah, aku ngambil mobil aku berangkat sendiri ke kantor maksudnya gitu. Ya nggak usah, ke kantor aja. Nah kamu nungguin di kantor? Iya, terus nanti ya udah pulang kan? Pulang.
jam malam? Malam? Kena naon? Wow. Jam berapa? Ya udah kita lihat dulu ya situasi dan kondisinya. Mana mobil? Tweety sudah datang. Yuk langsung kita jalan dulu ke Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah sampai di kantor jam 7:30. Ada siapa? Kita periksa di kantor. Pada biru-biru semua ini. Hah? Kok gue enggak pakai baju biru sih? Rajin-rajin loh pakai. Pada pakai baju biru. Ini apa nih? Orang pantai. Ada yang pakai baju pantai loh, MK biru. Pantai gitu mister dia. Yang lain juga udah ganti, lo doang belum ya? Pencitraan dulu. Tapi enggak geseng ya? Enggak lah. Harusnya geseng. Kayak ini. Oh, apa ya? Scarlett? Enggak. Oh, kirain. Udah enggak ya? Waduh, bahaya ini. Kariri, colek kariri. Roger. Malam lagi-lagi Om Eja lupa closing. Kemarin tuh terakhir vlognya di mana ya? Di kantor ya. Di kantor tuh sampai jam 12 malam loh. Habis itu ke Bogor nganterin Neng dulu, baru Om Eja pulang. Sampai rumah kayak jam 1:30, kayaknya. Langsung istirahat, dan pagi ini Om Eja langsung kerja lagi. Matanya masih agak-agak letih, kayak masih butuh tidur. Tapi gak apa-apa, kita kelarin semua kerjaan hari demi hari. Dan ini udah ada di lokasi syuting Ustadz On The Road seperti biasa di RTV. Dan hari ini bertugasnya sama Syekh Ahmad, bukan sama Ustadz Somet. Ustadz Somet lagi libur hari ini. Jadi ya udah tonton terus keseruannya nih. Ada Om Diki dan ada yang lain lagi pada syuting. Syekh ada di dalam. Kalau gitu ketemu lagi di next vlog. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share buat channel ini. Ketemu lagi di next vlog. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.